Datang satu lagi paket dari JNE. Ini pesanan saya kemarin, ini baru datang ini. Kita buka dulu. Ini adalah power ampli dari Blazer, yaitu dengan daya 575 watt dengan TF final Toshiba. Ini spesifikasi dari belakangnya, ini nantinya kita mau pakai buat subwoofer nantinya ini. Kita buka lagi, tak bukain. Biar nggak penasaran isinya seperti apa. Ada skemanya. Ini ternyata dalamnya kayak gini loh. Ini adalah skemanya, skema bawaannya. Apabila ada kerusakan atau apa, kita bisa lihat dari skema ini. Ini untuk inputnya, standarnya itu 47 volt sampai 52 volt AC, bukan DC ya, tapi AC. Kalau DC udah beda lagi, itu bisa sekitar 55 ataupun 60 sampai 65 volt DC. Ini masih plastik kan. Ini heatsinknya saya tak buka sih. Ben lebih jelas. Nah, ini komplitnya seperti ini nih. Ini udah jadi ya, tinggal pakai aja nih. Nggak perlu tambah-tambah lagi nih, udah jadi tinggal plug and play aja. Ini kita lihat dulu untuk transistornya, dia pakai Toshiba, yaitu 2SA1943. 3 TF, 3 tingkat. 3 paralel. Yang satu 2SC5200. Untuk transistor, untuk resistornya pakai 0,22 ohm. Ini untuk power supply-nya 470 ohm. Nah, ini untuk transistor biasnya dia pakai apa ini, A940 sama C2073, sama enggak sama yang di PCB-nya. Keterangannya yaitu sama ya, C2073, A940. Ini loh, ini biasanya sering diganti nih. Ini kan di PCB-nya 15 kilo. Untuk lebih kencangnya biasanya kita ganti di 20
kilo ataupun di 27 kilo. Tapi untuk biasanya nyeting lagi ini supaya biar balance. Tapi ini udah dilem ya. Untuk tripodnya udah dilem untuk gate biasnya. Ini asli produknya BGR. Blazer 575 watt. Ini mampu untuk DC-nya yaitu 70 volt maksimal. Ini CT-nya dan ini BM-nya juga sama 70 volt karena memakai power supply ganda. Ini ada fuse-nya juga, coba kita lihat, kita bongkar dulu nih berapa ampere nih. Berapa nih? Oh, 5 ampere. Jadi ada dua fuse yaitu di B plus sama di B main. Sama-sama 5 ampere. Ini karakternya sih sangat halus, sangat jernih kalau untuk hasilnya ya. Aku sering udah beberapa kali make, nggak ada masalah sih. Ketimbang yang lain, ini lumayan. Untuk suaranya tuh halus. Untuk hasil bassnya juga lumayan, tendangannya juga lumayan untuk tendangan bassnya. Pokoknya mantap lah. Oke, sekian untuk menjelaskan tentang power ampli Blazer di daya 575 watt. Mantap.